Yo guys, welcome to Kacalansa Channel. Siang ini aku mau ajak kalian cobain makan di sini nih guys. Tepot Aris di Jalan Nginden nomor 17 Surabaya. Siang ini Jalan Nginden terpantau cukup lengang. Yuk langsung aja, nggak pakai lama, kita samperin. Ini dia guys, macam-macam menunya. Jadi kita pesan nasi goreng Hongkong sama kulobak babi guys. Air mineral 1 sama es teh tawar 1 mbak. Siap, lo langsung aja kita kepoin prosesnya. Nah ini bukan ada badaknya ya guys, tapi ada babinya. Nah ini masnya sudah mulai prepare memasak nasi goreng Hongkong pesanan kita guys. Langsung aja kita intip cara memasaknya. Nasi goreng Hongkong itu putihan ya guys, nggak pakai tomat. Dan bedanya di Tepot Aris ini nasi goreng Hongkongnya dikasih topping babi panggang char siu guys. Wah. Ini kopinya guys, Tepot Aris, mantap jiwa. Udah lama mas kerja di sini mas? Berapa tahun? Berapa tahun? Apa? Oh iya. Asli mana sampean? Madiun. Apa? Darusban Madiun. Oh Madiun. Iya. Wow. Kita kepoin pembuatan kolobaknya guys, babi goreng tepung. Jadi ini saudaranya koloke guys. Itu apa mas itu mas? Wis ditepungi ya? Iya, sudah ditepungi. Tinggal di goreng. Goreng. Iya. Oh iya. Ada jual koloknya juga di sini. Koloknya ada. Koloke puyuh aja. Kalau koloba ini saudaranya koloke ya? Iya. Kalau koloba babi, koloke ayam. Koloba babi ya? Iya. Mantap jiwa. Nah ini sudah mulai tampak golden brown guys, jadi sebentar lagi sudah siap untuk ditiriskan.
kelopaknya sudah matang, sedang ditiriskan, dan sebentar lagi kita sikat habis. Ya guys, menu kita hari ini gorengan kelopak babi dan nasi goreng Hong Kong khas Cepot Aris Nginden. Yeah, ini yang bikin gak nahan guys, langsung aja kita comot. Dan ini kan juga didelin gromoan ya guys di sini ya, jadi bisa minta gromoan sepuasnya. Yuk langsung kita sikat aja nasi gorengnya guys. Yuk langsung aja kita sikat habis nasi gorengnya guys, yang bikin ngiler. Nah, teksturnya seperti ini, dari teksturnya kelihatan nasinya pro, luar biasa. Nah, ini kromoannya guys, bisa minta sesuka hati. Lemak babi goreng, mantap jiwa. Ada topping jeroan babi, babi panggang sama telur guys. Oh ya, ada udang juga seperti ini. Ya, kita nggak nahan yang satu ini karena ini mantap jiwa, dan sausnya wow. Saus kelopaknya lumayan kerasa, enak juga. Kelopaknya mantap guys. Wow. Enak sekali ini. Minyak babinya benar-benar kerasa habis guys. Wow, seperti ini guys tekstur. Kita kasih kromoan. Wow, luar biasa. Ini yang bikin gurih sekali, yaitu kromoan guys. Oh, luar biasa. Kita ambil lagi guys kelopaknya. Wow, kelopaknya yang kenahan guys, seperti ini teksturnya. Mantap jiwa, kita kasih saus. Gak pakai saus pun sudah enak sebenarnya ini guys. Jadi tanpa saus pun sudah sangat-sangat kerasa. Wah, ini guys. Enak. Nanti seperti biasa, amat lengkap, kita taruh di link description di bawah ya guys. Kita mulai makan dulu. Thanks for watching guys, sehat selalu. Don't forget to like, share, and subscribe.